Assalamualaikum, salam sejahtera, salam syawal kepada penonton koresponden TVS. Saya Syirah Abang Mansor, masih lagi dalam mood beraya. Tapi dalam kita meraikan bulan syawal penuh kemuliaan ini, jangan kita lupa tanggungjawab kita untuk bersama mencegah penularan COVID-19 kerana Malaysia masih lagi merekodkan kes baru yang tinggi. Kalau kita dapat imbas kembali baru-baru ini pada 20 Mei 2021, Malaysia merekodkan jumlah kes baru tertinggi sejak pandemik COVID-19 melanda negara, iaitu sebanyak 6,806 kes, dan yang turut menjadi tumpuan ialah jumlah kes kematian sebanyak 59 kes direkodkan dalam negara, juga yang tertinggi sejak pandemik COVID-19 menular di Malaysia. Jadi bagaimana pula keadaannya di Indonesia ketika ini? Kita akan bersama dengan koresponden TVS dari Jakarta, Indonesia, Encik Shukri. Apa khabar? Ya, khabar baik, Syirah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Encik Shukri, dilaporkan Indonesia telah mengesan beberapa varian baru dari India, Afrika Selatan dan Britain. Boleh Encik Shukri kongsikan kepada kita perkembangan tersebut? Silakan. Ya, Syirah, jika kita lihat kes positif baru COVID di Indonesia telah mula menurun sejak program vaksinasi yang telah bermula sejak 13 Januari lepas. Kalau kita lihat untuk program vaksinasi, lebih 14 juta penduduk telah menjalani suntikan vaksin pertama dan lebih 9.3 juta telah menjalani vaksin kedua. Kalau kita lihat bagi tempoh seminggu sebelum dan selepas Hari Puteri, jumlah kes positif baru telah menurun. Terdapat beberapa hari direkodkan kes positif baru di Indonesia lebih rendah dari Malaysia. Ya, Syirah. Tapi Encik Shukri, terdapat kebimbangan kes positif di Indonesia akan kembali meningkat selepas Aidilfitri ini. Dari mana puncanya? Ya, Syirah. Isunya kini, berdasarkan data yang telah direkodkan pemerintah Indonesia, lebih 1.5 juta orang telah melakukan mudik atau balik kampung bagi menyambut Aidilfitri baru-baru ini, dan ketika ini mereka dalam proses kembali ke Jakarta atau kota-kota tempat mereka bekerja. Sekalipun pemerintah Indonesia telah melarang menguatkuasakan larangan balik kampung atau pergerakan merentas provinsi atau negeri bermula 6 hingga 17 Mei lepas, namun masih ramai yang berbuat demikian. Selain itu, ketika sambutan Aidilfitri, ketika cuti lebaran, beberapa kawasan riadah, tempat rekreasi dan tempat-tempat pelancongan juga berlaku kerumunan dan kebanjiran pengunjung, dan itu yang dikhawatiri untuk tempoh pasca Aidilfitri ini kes akan meningkat. Semoga tidak menjadi lonjakan kes positif. Ya, Syirah. Ya, betul. Ya, betul tu Encik Shukri. Jadi, apa tindakan pihak berkuasa ketika ini untuk menangani kemungkinan berlakunya penularan yang tak terkawal ni? Ya, Syirah, menurut polis Jakarta dan Indonesia, mereka yang kembali ke Jakarta atau dari kampung atau ke kota lain selepas pulang menyambut Aidilfitri di kampung, mereka diwajibkan menjalani swab test atau antigen test. Polis akan mengadakan sekatan jalan raya dan mereka perlu menunjukkan hasil swab test atau antigen test yang negatif. Jika tidak memiliki surat atau hasil test negatif, polis juga menyediakan swab test antigen secara percuma, dan mereka yang reaktif, hasil daripada keputusan antigen benar akan dibawa ke hospital bagi menjalani swab test. Jika positif, mereka perlu menjalani isolasi atau kuarantin. Isyarat. Adakah ini menjadi satu kewajipan untuk rakyat Indonesia menjalani swab test terlebih dahulu sekiranya nak merentas negeri atau provinsi? Ya, Syirah, peraturan ini telah dikuasai sekian lama. Sejak, kalau kita lihat, sejak April lepas, Indonesia juga mempraktikan ujian COVID-19 menerusi kaedah Genos C19 sebagai prasyarat bagi mereka yang menggunakan pengangkutan awam untuk merentas provinsi atau wilayah. Ia sebagai satu pilihan selain menjalani swab test atau antigen test atau rapid test yang telah dikuatkuasakan sebelum ini. Mereka perlu menjalani swab test dan hasilnya negatif untuk merentas provinsi untuk urusan kerja atau kecemasan, kerana ini melibatkan soal pandemik dan kesihatan. Apa yang penting adalah untuk merentas negeri, seseorang itu perlu sihat dan menjalani saringan COVID dan disahkan negatif supaya tidak menularkan kepada orang lain, selain mematuhi prosedur kesihatan COVID seperti memakai pelitup muka, menjaga jarak dan kebersihan. Jaga kebersihan. Terima kasih.
Ya, betul tu Encik Syukri. Dan jika kita dapat elakkan untuk merentas negeri untuk tujuan yang bukan tujuan kecemasan, kita elakkanlah terlebih dahulu kerana nyawa, kepentingan dan keselamatan orang sekeliling adalah sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, terima kasih Encik Syukri untuk laporan hari ini. Koresponden bersama dengan koresponden dari Singapura, Puan Masita, akan diteruskan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton koresponden TVS. Masih lagi dalam koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur, juga bersama dengan saya ketika ini Puan Masita yang akan melaporkan perkembangan semasa dari Singapura. Apa khabar Puan Masita? Baik, Syira. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Baik, kita nak bercakap mengenai perkembangan COVID-19 di Singapura. Kerana difahamkan Singapura juga turut mencatat peningkatan kes di kalangan komuniti sejak bulan lepas. Jadi, boleh Puan Masita kongsikan apakah tindakan segera pihak kerajaan Singapura untuk mendepani perkembangan ini? Silakan. Ya, terima kasih Syira. Untuk pengetahuan, setakat ini kes komuniti di Singapura adalah kira-kira 2,000, lebih 2,000 kes lah setakat 12 tengah hari semalam. Ya, Singapura telah menjalankan beberapa langkah dan yang terkini Singapura akan mengutamakan pemberian dos dos pertama vaksin COVID-19 dan mempercepatkan program vaksinasi mereka mulai 19 Mei 2 hari lepas lah bagi melindungi lebih ramai penduduk di pulau inilah. Ini diumumkan oleh petugas pelbagai kementerian atau MTF ya baru-baru ni. Dengan langkah baru ini, mereka menganggarkan pada Ogos nanti seramai 4.7 juta individu akan mendapat sekurang-kurangnya satu dos vaksin, Syira. Singapura mengikuti langkah negara seperti United Kingdom dan Jerman. Sehingga 17 Mei, Singapura telah memberikan 3.4 juta dos vaksin COVID-19. Di mana 2 juta telah mendapat satu dos dan 1.4 menerima dos kedua, bermakna mereka telah selesailah mendapat vaksinasi penuh. Dengan strategi baru ini, pengerusi bersama petugas pelbagai kementerian ini, Ong Ye Kung yang juga Menteri Kesihatan, mengatakan akan sehingga Ogos hampir semua populasi yang layak akan menerima sekurang-kurangnya satu dos lah di Singapura. Untuk pengetahuan, populasi di Singapura ialah 5.7 juta. Jadi sehingga Ogos, mereka jangkakan 4.7 juta akan menerima vaksin sekurang-kurangnya satu dos. Ya, Syira. Ya, tapi maklum bahawa bekalan vaksin agak terhad ketika ini. Jadi bagaimana Singapura memastikan vaksin ini mencukupi untuk setiap individu di sana? Ya, betul. Dalam menangani itu, Singapura akan melanjutkan selang masa. Kalau sebelum ini, vaksin dos pertama hingga kedua, kita akan dapat antara 3 hingga 4 minggu. Bagi Singapura akan melaksanakan memanjangkan selangan itu kepada 6 hingga 8 minggu. Ini katanya ialah mereka bersandarkan dari kajian lah yang mengatakan dalam bila memanjangkan selang itu tidak memberi kesan lebih memberi kesan yang baik lah kepada apa ni individu walaupun jaraknya agak lama dari dos pertama dan dos kedua. Ya Syira. juga Syira mungkin saya boleh maklumkan juga Singapura selain daripada mengutamakan dos pertama dan memanjangkan selang dos pertama hingga kedua itu, mereka juga baru-baru ini mengumumkan Jawatankuasa Sains Kesihatan Singapura atau HSA membenarkan penggunaan vaksin Pfizer BioNTech melalui laluan akses khas pandemik untuk mereka yang berumur 12 hingga 15 tahun. Sebelum ini hanya 18 tahun ke atas. Sekarang ini mereka
membenarkan 12 tahun pun akan boleh mendapat vaksin. Ini selepas mereka mempertimbangkan keselamatan, keberkesanan dan toleransi vaksin kepada golongan umur inilah. Juga Republik ini telah pun mula membuka pendaftaran untuk penduduk yang berusia 40 hingga 44 tahun mendaftar untuk vaksinasi. Juga berikutan kes kemudian tinggi ini, mereka mengemaskini panduan penggunaan pelitup muka atau mask sebab katanya kelompok baru menunjukkan tahap penularan yang lebih tinggi kemungkinan disebabkan oleh varian baru virus COVID-19. Mereka mencadangkan mask itu sekurang-kurangnya dua lapisan kain dan pelitup muka untuk pembedahan surgical mask. Sangat sesuailah ketika ini. Ya Syirah, itu saja rasanya untuk minggu ni. Terima kasih Ya. untuk laporan hari ini. Sama-sama kita menjalankan tanggungjawab untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi dengan itu, saya Syirah Abang Mansur. Jumpa lagi di episod akan datang. Koresponden TVS, jaga diri, Malaysia.